Oke, okay, kita di Pekan Pasir Mas. Ini dia kalau tengok sama rakan saya lagi, Pocek dan Topo. Inilah pekan ni, kalau nak tahu Pekan Pasir Mas di Kelantan. Pasir Mas mana? Oh, mana baru ke? Mana baru? Tak ada di situ. Tak ada dah. Tak ada. Tea time bukan. Kalau dekat tempat saya, tea life. Ni tea time. Sini bagus, dia semua buat jenama sendiri. Jenama tempatan. Mana? Ini apa? Mahkamah. Mahkamah. Mahkamah Pasir Mas. Mahkamah lama, dia dah pindah dah. Dia stadium bola. Stadium bola pakai Pasir Mas. Tidak ada guys. Pekan Pasir Mas di Kelantan. Dan siapa-siapa nak bercuti tu, bolehlah saya singgah sini. Kedai banyak, bank ada, nak cucuk duit. Kalau duit dah habis shopping, boleh datang sini, bank banyak. Lepas ni kita dah jalan-jalan dekat Pekan Pasir Mas ni, kita lapar, kita nak pergi cek makan. Makanan apa yang best nanti kita cari. Saya akan ikut je Topa bawa pergi mana. Nanti tengok kedai apa yang kita pergi. Okay, sebenarnya kita dah salah jalan. Mana yang driver boleh bawa salah jalan? Driver saya orang rantau panjang. Bawa jalan pergi Pasir Mas, apa sadar? Cari kedai makan. Kedai makan. Kedai mie. Kedai mie? Kat mana kedai ni? Macam salah je jalan ni. Papa tak nak pakai weh sebab dia kata ni kampung dia. Sekali salah lah. Sekali salah jalan. Ada tandas tak sini? Di sini ada tandasnya. Sebenarnya saya nak kencing dulu sebelum cek makan sebab dah sesat kan. Kita buang air dulu lah sebelum terjadi apa-apa. Okay, saya nak pergi kencing. Baiklah, setelah membuang air, sekarang kita kembali ke pangkal jalan untuk mencari kedai makan di Pasir Mas. Kita patah balik lah sebab dah sesak. Sesak bae. Mana lagi ni? Jalan-jalan. Kalau di Kelantan, jale-jale. Kalau di Terengganu, jalan-jalan. Kalau di KL, jalan-jalan masuk di lain. Kalau KL, jalan-jalan lain. Selalu saya confuse apa tau. Maran dengan Marang. Kalau orang Terengganu lah. Maran, N saja tu dekat Pahang. Marang dekat Terengganu, G ya, tapi itu kalau orang KL cakap. Kalau orang Terengganu cakap, Maran, dia akan jadi Marang. Jadi confuse. Ni kembalilah. Ni bank tadi. Makcik, jangan lintas makcik. Colorful oh bandar ni. Semah. Unik dia, semua signboard ada bahasa, ada tulisan Jawi. Kartu panjang dah tak ada kedai kek. 3 digit kek dah mampus. Kartu panjang dah tak ada eh. Kedai kek dah. Tak laku. So nak makan kek kena beli kat sini. Beli kat sini ya. Kalau ada mega. Panjang, tak ada mega, jauh lagi. Jauh. Ada mega, ada Secret SP. Wow. Dia banyak sana. KFC, Secret SP. Maju. Ni UFO. Kalau ke Kelantan benda ni lah banyak. Benda ni lah banyak. Tapi tak cukup sebab kita tak ada tempat simpan air. Sebab terlalu banyak, tempat simpan air pun tak ada. Air terlalu banyak. Air terlalu banyak. Tad. Kita makan mi udang lemal patin tempoyak. Dekat mana? Lemal. Pasir Mas. Tapi baju saya hijau macam pekerja. Biasa lemal mall. Alah. Nanti saya nak balik dah. Kembali ke Rembau. Ini dia last trip saya dah. Dah habis shooting last day dah. Perkenan mi udang dulu. Besok saya nak balik dah. Rembau most wanted. Yo, kawai oklate dah. Dah tak tahu nak cakap Rembau dah. Hey guys, mi udang yang dah sampai dekat kedai ni. We love mi udang lemal patin tempoyak kat Pasir Mas. Opa tak cakap banyak terus makan eh. Siapa yang datang sini singgah Pasir Mas boleh makan mi udang lemal. Kat depan tu dia ada signboard eh. Mi udang lemal. Terkuah dia sedap. Udang dia besar-besar.
dah terlalu goyang lagi, terbaik pun. Jadi siapa datang Pasir Mas boleh cuba mi udang lemal di Pasir Mas Kelantan lah. Ada kura-kura melintas jalan. Cepat. Selamatkan diri. Okay, setelah kenyang makan mi udang, kita nak kembali ke Rantau Panjang lah. Saya tunjuk sikit bandar Rantau Panjang kan semua. Itulah jalan. Selamat datang ke Rantau Panjang. Okay, Rantau Panjang ni dia ada tiga pintu. Tiga tau lah. Ke pintu, pintu satu, pintu dua, pintu tiga. Jadi pintu satu ni untuk ni lah, untuk kalau siapa nak ke Thailand dan masuk Pekan, nak masuk, kalau masuk Pekan malah kiri. Saya mula-mula datang sini, saya ingat pintu ni pergi Thailand dulu, rupanya dia ada pintu pergi ke Rantau Panjang. Jadi saya berhenti kat depan tu tak masuk-masuk sebab saya takut, saya ingat pergi Thailand. Ini dia kompleks ya, kompleks Rantau Panjang. Siapa nak masuk, terus kita terus saja. Janganlah. Saya tak ada password. Next time. Ini pergi ke Pekan Rantau Panjang lah. Ini tempat custom pintu 1. Pintu 12 sana, pintu 13 sana. Ini kalau jalan kaki, naik motor ke? Apa? Sini naik motor. Jom sini. Ini tempat check lah custom. Kalau shopping kan Rantau Panjang bawa benda lebih-lebih ke, dia akan check lah. Benda simpan je, tak payah takut. Saya memang takut, jadi saya tak masuk ke sana. Saya ingat sana dah Thailand. Rupanya ni customnya Rantau Panjang. Ni money changer lah. Kalau nak pergi Thailand, money changer tak sempat tukar duit, boleh tukar kat sini. Inilah Pekan Rantau Panjang. Actually ni pekan lama. Pula Rantau Panjang ini je ada. Oh dulu eh? Dulu ini saja. Sana-sana semua tak ada. Apa lagi sibuk ni lah dulu lah, Mak. Sibuk. Dia ada orang popular lah. Inilah kawasan dia. Ini kawasan dia. Antau selamat datang ke Rantau Panjang. Ni stesen bas. Tu yang kita kena pilih Thailand. Stesen bas. Jalan tepi sungai. Pulau sana tu Thailand. Sebelah aje. Sangat dekat untuk ke Thailand. Itu sungai Golok lah. Pengkalan. Sungai Kolok. Bukan Golok, sungai Kolok. Alamak, polis. Oh, bukan mudik, majlis. Majlis daerah. Majlis daerah. Aku nak pergi tengok lain, nak pergi. Ini Pengkalan. Ingat kita sampai polis lagi, eh? Ada Pengkalan itu sungai. Sungai belasannya Thailand. Pengkalan. Nah, sini nampak lah. Turun lah. Dapat zoom lah. Turun. Oh, terus. Okay, sekarang saya di tepi sungai. Tepi sungai Kolok. Kalau nak tengok ni, sebelah dia. Belakang saya tu Thailand. Tada, Thailand. Jadi dah tembok lah, dah tutup sini. Tada. Sekarang saya betul-betul di tepi. Di tepi Rantau Panjang. Belakang tu Thailand. Kalau tak ada sungai ni, 10 langkah dah sampai dah. Tapi elok kita ikut ke sana lah kan. So boleh bawa kereta, boleh bawa, boleh pergi jauh sikit lah bila kita terus masuk. Jadi itu boat dia. Jadi ada banyak pengkalan lah, tak apa? Itu setiap tangga tu setiap pengkalan lah. Setiap pengkalan lah. Sini banyaknya orang tak seberang kat sini. Sebab dia open sikit. Apa ni? Dia tak seberang menggunakan sampan.
orang sini kalau ikut sejarah, dia sebelah-sebelah ni sejarah semuanya. Sebabkan sempadan negara merdeka ke British ke dulu yang pecah kan diorang ni. Dia macam Sabah, Sarawak kan, Kalimantan. Ha, sebenarnya diorang ni sedara. Sana pun orang Melayu, sini pun orang Melayu. Adik-beradik je. Sebabkan persempadanan negara yang membuatkan mereka terpisah. Contohlah dulu kalau 50 tahun dulu, saya ada adik duduk sana, saya duduk sini. Tiba-tiba dah merdeka ke apa, pecah kan sempadan, adik saya jadi orang Thailand, saya jadi orang Malaysia. Macam tu lah. Okay, kita nak ke Pekan Belik Rantau Panjang. Inilah pekan dia. Dan tadi dah tunjuk Pengkalan, dah tunjuk Sungai Kolok dan sempadan dia. Ni sekarang kita jalan di dalam pekan lah. Barang-barang kalau nak beli baju-baju, Mola JC yang tak ada kat KL, yang ada kat sini sahaja pun yang boleh. Original kopi tau. Original kopi tau. Bukan kopi. Original kopi. Tak cukup duit boleh pergi bank sini. Cukup duit. Sarip Aiskrim Dul. Sarip Dul Aiskrim. Kacang. Ini dah kurang dah sebab semalam hari keputeraan agung sangat penuh, sangat jam. Hari ni dah clear sikit lah. Hari ni 7 hari bulan Jun, jadi dia clear lah. Kalau tak memang tak ada parking ni, penuh ni. Jalan ni jam, pintu satu jam. Kedai makan jangan takut. Siapa yang datang Rantau Panjang, datang Kelantan, soal makan jangan takut. Kedai makan berlambak, banyak gila. Tapi kena pandai pilih dah, sama ada kena sidai atau tak kena sidai. Sidai tu maknanya tunggu lama lah. Kalau orang ramai tu kan, makan nak, ada motor sebelah. Sama nak dikacang? Ocek. Ini pilih mana? Depan ke? Depan ke belakang? Depan tu lah. Ocek nak beli kacang. Beli kacang. Buat lah. Telur ramah sangat. Ocek nak beli kacang ke? Apa? RM5. Kacau apa pula tu? Ini sotong. Ini damia. Damia? Nak beli kacang, banyak kacang. Ada kacang. Kacang. Boras cap RM1. Dah. Selesai misi nak beli kacang. Ada satu kacang dia bentuk macam Encik V tu. Bentuk dia macam loceng Doraemon. Encik Doraemon? Damia. Damia. Tunjuk. Macam loceng Doraemon. Kau tepuk cik tak, Wee? Ada dah? Ada. Tak, kau tepuk kau yang mana? Tengok cik ya? Ada. Dia ada mochi dia, nampak lah ada mochi. Mochi apa? Buka kaca ni aku luka lah. Apa, pakai gigi buat macam je. Kasut ada. Kasut tinggi-tinggi. Dia satu plastik besar ni. Satu tu 100 lebih ya tu. Kalau pergi yang siap ni ada besar tu. Nampak? Besar. Yang paling besar tu 100 lebih ya. Jual ada pecah-pecah macam ni. Jadi untung banyak lah. So kalau pecah satu paket tadi apa? RM5 eh? Mana? RM5 kan? RM10 ni. RM10. So dapat lah lebih. Kalau luar pada Kelantan ni tak dapat lah ni. Ini tak ada lah ni. Yang termahal ni. Loceng Doraemon. Tunjuk sekejap. Cik loceng Doraemon. Untuk aja loceng Doraemon. Ini sotong. Ini sotong. Loceng di sotong. Sampu. Sini ya dia boh. Tempat lain tak ada. Ni apa ni? Sampu-sampu. Kacang kucing. Bukan. Top bar pakai makanan kucing. Makanan kucing. Masa syuting kan? Kau pun ingat tu kacang. Apa ni? Zara punya pasal. Dia letak atas meja makanan, aku tengah makan. Dia ingat makan? Tiba-tiba ada pokok, aku pok. Terus ranguk, munyah dalam mulut aku. Makan makanan kucing. Rasa baik tak telan lagi. Bila pun boleh telan. Zara dah senyap gelap. Kalau cakap kan takut kau malu kan. Biarlah tak apa makan. Makanan kucing. Ada makan makanan kucing. Sekarang aku percaya lah kenapa tupah makan makanan kucing tu. Sebab bentuk tu pun macam kacang kat sini. Kacang-kacang kat sini. Jadi tupah orang Rantau Panjang. Jadi lebih kurang je. Benda tu agak biasa bagi tupah. Keropok ada. Itu beras tu. Contoh beras ni contoh, macam tu. Contoh beras dekat Thailand. Pulut. Pulut. Nasi dagang. Mazamina.
Kopo. Eh tapi kalau beli skambit tu lepas je kan. Lepas. Jangan beli banyak-banyak lah. Tak, sini kita jalan tu ada kedai makan. Jadi kedai makan tak ada masalah kat sini. Macam-macam ada dah sini. Dia tak tahu sini ada. Tak payah pergi sebelah. Sini pun dah cukup. Tapi untuk shift malam di sana. Boleh masuk makan lama sini. Ini sebabkan dah petang ni. Kalau tak baik sangat ni. Baik sangat ni. Lokceng. Macam-macam sini makanan semua ada lah. Wah, sama. Sangat menarik tempat dia. Macam siapa pergi ke Perlis pula, Padang Besar lebih kurang macam ni juga. Benda sama juga sebab dia sepadan kan. Sama je Padang Besar ni. Cuma beza dia bahasa je lah. Mungkin harga dia beza jugalah. Sini ada Zainan Palace Hotel Rantau Panjang. Hotelnya menarik, selesa. Dan ni dah hotel pertama di Rantau Panjang tu bah. First hotel kat Rantau Panjang. Jadi boleh tadi tunjuk ni belakang ni. Saya di Kelan, Kota Baru. Di Rantau Panjang ni malam ada fun fair guys. Fun fair. Kita di Kota Baru ada fun fair ya Tobak. Ya. Fun fair di Kota Baru. Banyak orang Kota pun baru pertama kali jumpa. Saya tak pernah lagi pergi Kota Baru ada fun fair. Ini pertama kali jugalah. Ramai-ramai. Ada rumah hantu ke? Ini rumah hantu tak ada di sini, tahyul. Tahyul. Wah, wow. Meriah, meriah, meriah. Sepusingnya, tak ada buat apa pun. Pompei di Kota Baru, Kelantan. Tengok, rakyat negeri dahagakan hiburan. Nampak ramai macam ni. Ini yang dikatakan maju. Maju. Balik pada Expo Mount Fair dekat Kota Baru di Pasar Pasar Borong. Pasar Borong kan, ni nak balik lah. Itu je lah yang ada. Ada orkid, ada pusing-pusing tu apa benda dah. Ada kuda nak naik, ramai. Kecewa. Tak dapat naik, tak sempat. Jadi kita pergi ke Times Square lah, kat KL. Kita naik kat situ je lah. Okay, so saya nak balik. Atau balik tak balik ke? Lupa. Gelap pula. Jangan lupa. Itulah dia. Pampek. Kita makan di kedai Kak Sum. Tak panas. Saya makan nasi komok. Komok. Nasi kuning lah. Banyak lauk dia. Tentang panjang boleh makan sini. Dua nasi komok. Sekejap lagi saya dah nak balik Lembau lah. 9. So sebelum first day saya sampai makan ni, last day saya makan juga. So opening and ending saya makan ni. Okay, kita nak balik dah. Ni pocek. Nak balik. Ni pocek ni dia jaga pulau. Kunci dah ambil lah? Dah. Kalau siapa nak travel-travel ke Pontian boleh contact pocek. Ni dia bilik saya. Bilik hantua. Ni hotel dia, kita nak balik dah. Bulam. Nak terundur. Nak pulau ke, nak pergi pulau boleh kontak pocek, boleh PM ke saya. Grabi hanya. Grabi hanya boleh cek pocek, dia tukang bawa.
ada hotel dia, harga dia. Kalau tengok harga, ni bilik-bilik dia lah. Kalau nak contact, boleh contact nombor ni. Nombor dia. Ni. Jumpa lagi weh. Malu pula dia. Dah pula nak kemar. Jumpa lagi. Boleh datang ke Zainal Place. Hotel ni. Ada nombor. Depan klinik je guys. Depan klinik kesihatan. Lama. Mungkin kita jumpa lagi. Ini bukan yang terakhir. Ni yang pertama. Kita akan datang lagi. Dan saya akan buat lagi banyak konten. Dan saya janjikan. Nantikan video kami. Topamus. Dengan aku Postman Channel. Di YouTube. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okay guys. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Follow, like, subscribe. TikTok saya juga. Aku Postman juga. Aku Postman. Bye.